Oke, teman-teman, kali ini saya dapat orderan GrabFood. Posisi di Jalan Martanegara, dapat orderannya bakso Enggal Malang yang di Borangrang. Terus kirimnya nanti ke Jalan Lobak nomor 3 ya, teman-teman. Buat kalian yang pengen tahu keseharian ojek online atau ojol, simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita langsung gas saja. Dari Jalan Martanegara menuju Jalan Pelajar Pejuang. Posisi jalanan kali ini tidak begitu macet meskipun sudah menuju maghrib ya teman-teman. Ada order masuk di aplikasi InDriver, tadi saya juga nyalain. Kita coba cocok terlebih dahulu. Tapi sepertinya ditolak ya teman-teman. Driver ini sangat gerak cepat sekali kalau dalam hal pengambilan orderan. Kita masih terjebak di lampu merah Pelajar Pejuang yang menghubungkan ke Jalan Lodaya. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini udah hijau, kita gas kembali. Pokoknya buat kalian yang ada kepikiran buat jadi ojek online dan mau nge-grab, kalian bisa ikuti video tutorial ini ya teman-teman, cara menjalankan orderan GrabFood. Nah, kita sekarang sudah masuk ke Jalan Lodaya. Kita gas agak cepat ya teman-teman, soalnya saya juga ngejar waktu berbuka puasa. Nah, di depan ada lampu merah kembali. Persimpangan Palasari ya teman-teman, Palasari yang gak banyak toko buku. Nah, kita tahan kembali, kita rem karena lampunya masih merah. Kita akan tunggu sampai lampunya berwarna hijau. Kondisi jalannya lumayan lengang soalnya sudah pada pulang juga sepertinya manusia. Kita buka WhatsApp dulu dari teman ngajak bukber katanya. Oke, kita kembali ke orderan GrabFood-nya. Kita tunggu sampai lampunya benar-benar hijau ya teman-teman. Nah, ini udah hijau, kita langsung gas kembali ke melintas di Jalan Lodaya menuju Jalan Borangrang. Kita gasnya cepetan ya teman-teman, ngejar waktu. Nah, ini kita udah masuk ke Jalan Borangrang ya teman-teman, menuju restonya. Bakso Enggal Malang. Aduh, karena lampu merah lagi ya di persimpangan Sadakeling, kita akan tunggu kembali, kita rem. Nah, ini udah langsung hijau ya. Kita langsung gaspol ke Resto Bakso Enggal Malangnya ya teman-teman di Jalan Borangrang. Mudah-mudahan aja nanti pas kita nyampe restonya makanannya udah siap ya teman-teman.
Jadi kita tinggal langsung gas ke tujuan atau ke customer di pengirimannya di Jalan Lobak nomor 3. Ntar lagi kita nyampe ke restoran Bakso Enggal Malang Burangrangnya, teman-teman. Nah, ini kita udah nyampe. Kita akan langsung parkirin motornya terus langsung ke resto. Kita akan ambil pesanan dari customer Grabnya, teman-teman. Nah, pas nyampe ternyata pesanannya udah disiapin sama kliennya. Mantap sekali. Kita cek terlebih dahulu semua paketnya atau paket makanannya udah komplit. Kita langsung klik saja untuk foto struk makanannya ya, teman-teman. Nah, ini dia. Kita akan foto struk makanannya. Klik checklist, terus simpan. Klik pesanan sudah siap. Terus slide. Untuk kita mulai perjalanan ke pengantaran ke customer ya, teman-teman. Oke, kita langsung gas saja. Melintas ke Burangrang. Kembali ya, teman-teman. Menuju Lodaya. Oke, kita gas tipis-tipis, soalnya agak macet pas di Lodaya ini, pas arah ke Lodayanya. Lumayan padat nih kendaraan di Burangrang menuju lampu merah persimpangan Sadakeling. Kita harus terhenti kembali karena lampunya sudah menunjukkan merah. Kita akan tunggu sampai lampunya berwarna hijau. Nah, udah ya, hijau, kita gas kembali masuk ke lintas ke Jalan Lodaya. Nah, kita langsung belok saja di perempatan pertama ya, teman-teman. Kita masuk ke Jalan Lobak. Oke, ke Jalan Taman Siswa. Kita gas, soalnya kalau jalan di perumahan itu lumayan kosong, jadi bisa kebut-kebutan dikit ya. Ntar lagi kita akan belok ke Jalan Lobak, kita antarkan makanannya ke customer yang sudah order tadi via Grab. Nah, ini dia, bentar lagi kita nyampe, teman-teman. Saya udah nyampe di Jalan Lobak nomor 3. Kita akan notif customernya lewat chat. Ataupun bel rumah ya, teman-teman.
Nah, udah diantar ke disampaikan ke customer yang order makanannya. Kita langsung klik saja antarkan orderan. Klik sudah diantar, selesai. Kalian juga bisa ngasihin rating ke customer. Saya akan matikan aplikasi Grab-nya dan on the way pulang.